Guys, gue akan memberikan tutorial bagaimana cara edit video menjadi slow motion atau gerak lambat melalui satu aplikasi yaitu KineMaster. Di tampilan pertama KineMaster, kita klik icon tengah dan kita pilih 16 banding 9 rasionya. Lalu masuk ke media dan kita masukkan video yang sudah saya rekam sebelumnya. Ini tampilan video sebelum saya edit. Gerakannya masih normal. Oke, gerakannya masih normal. Nah, sekarang kita tarik mundur lagi. Lalu kita klik videonya. Lalu kita pilih ini kan yang kedua kecepatan. Di sini ada kalau kita tarik ke kiri ada 0,5 dan 0,25. Saya biasanya pakai 0,5. Lalu kita checklist dan kita putar videonya. Oke guys, gerakannya sudah mulai bisa slow motion. Untuk edit selanjutnya isi background akan saya terangkan di video selanjutnya. Oke, terima kasih guys, cukup sampai sini tutorial dari saya. Jangan lupa di subscribe YouTube channel saya.